Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah mengingatkan, akhwafu ma akhafu ala ummati, akhwafu ma akhafu alaikum, kata Umar ibn al-Khattab, munafik alimun bil lisan, yang paling saya khawatirkan terhadap umat Islam adalah seorang munafik yang mana pandai berbicara, pandai memutarbalikkan fakta, pandai berdebat, pandai berjidal, hingga dengan bahasanya, dengan ucapannya dapat membuat sesuatu yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, yang baik menjadi buruk, yang buruk seolah-olah menjadi baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling aku khawatirkan, kata Sayyidina Umar, munafik yang pandai bersilat lidah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah bala, musibah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Rasulullah bersabda, selain daripada dajjal, ada yang aku lebih khawatirkan, menyesatkan kalian lebih jahat daripada dajjal. Sebab dajjal nyata tertulis di keningnya kafara. Tapi seorang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dan siapa yang kau khawatirkan? Ulama usu, ulama yang jahat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasul mensifatkan gaumun yaqra'un al-Qur'an unas yaqra'un al-Qur'an kama unzil la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yahrumus sahmu minar ramiyah. Mereka adalah sekelompok manusia ahli Al-Qur'an, baca Qur'an, hafal Qur'an, tapi Qur'an di mulut tidak melalui tenggorokan, kerongkongan mereka, masuk ke hati pun tidak, kata Rasulullah. Mereka meninggalkan agama jauh dari hakikat Islam, sebagaimana ketika orang anak panah itu dilemparkan dari busurnya, dia lari menjauh, bukan mendekat ke busur, lari menjauh daripada busur. Orang macam itu lari menjauh daripada Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yahfazna wa iyyakum. Karena itu kita perlu dapat membedakan antara ulama, ulama yang benar istiqamah dengan ulama yang jahat. Waliyadzubillah min dzalik. Sebab ulama yang istiqamah mereka yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi ulama yang tidak istiqamah mereka yang membuat kita jauh dari Allah Ta'ala, membuat orang jauh dari Islam. Gara-gara orang macam begini, citra Islam menjadi rusak, menjadi hancur. Orang tidak mengetahui hakikat Islam, tidak mencerminkan sifatnya Nabi Muhammad SAW, tidak mencerminkan dakwahnya Nabi Muhammad, tidak mewakili ajaran dan ucapan Rasulullah SAW. Waliyadzubillah min dzalik.